KPM. La 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 ilaha illallah. Ini siapa punya boot ni? Lepas dah pakai, letaklah balik tempat dia. Ini tak bersepah-sepah. Ni siapa punya boot? Tengok ada nama tak? Apa ni? Bahirah ni betul nak kenalah. Cikgu kan dah cakap, lepas dah pakai, letak balik kat tempat asal. Nak kena bagi tahu ni. Saya sebagai ketua pengangkat kat sekolah ni kena buat report dekat cikgu. Nak tahu siapa cikgu kita hari ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Bahirah ni dah lah pakai baju hitam, boot pun warna hitam, apa lagi warna hitam. Kita panggil Cikgu Halil. Yes. Mal. Ya. Yeah. Apa pasal baju kita sama, Mal? Alah, Cikgu. Baru saya perasanlah, Cikgu. Ya. Yeah. Alah. Wah, Cikgu. Ya. Yeah. Ni siapa yang nak mengajar ni? Saya ke Cikgu? Saya serahkan pada Mal lah. Boleh. Cikgu duduk tepi, saya akan ajar mereka. Tapi tak boleh lah, Cikgu. Cikgu kan Cikgu. Okey, okey, okey. Kena ajar kami semua. Okey, Cikgu. Okey. Seperti biasalah, yeah, kan? Ni, Cikgu. Tadi kita punya ahli pengangkap tu, yeah, dia letak dia punya kasut boot dia merata-rata, cikgu. Ya, yeah, bersepahlah. Bersepah-sepah, cikgu. Ha. Jadi tak boleh tak kalau kita buat satu benda yang gadget untuk letak kasut ni, cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh kita boleh buat hari ni. Okey. Nanti kita akan letak dia punya kasut dia mana bersepah ni? Nanti kita cari mana kasut dia. Okay. Jangan marah, cikgu. Tapi apa-apa pun sebelum tu ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Ya, dan ini dah, cikgu. Ya, kita akan pakai dulu terlebih dahulu tangan saya, cikgu. Okey, baik. Alright. Kita pun dah sanitize, cikgu, dengan hand sanitizer. Dan sekarang ini, cikgu, sebelum kita nak pergi belajar apa yang kita nak buat hari ini, sejarah ringkasnya, cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan kenal dulu. Kita dah tahu apa itu gadget. Betul. Kan kita dah tahu gadget. Gadget itu adalah alatan untuk kita gunakan semasa dalam kemahan. Okey. Okey, kita nak tahu pula kegunaan dia. Kegunaannya? Kegunaan dia sebab apa? Setiap gadget-gadget ni kegunaan dia berbeza-beza. Oh, betul juga. Macam sebelum ni kita dah buat apa? Alatan tajam untuk Kita letakkan alatan tajam. Okey, hari ni tadi Akmal kata kita nak buat rak kasut, betul tak? Oh, hari ni kita nak belajar tu. Boleh, sebab apa? Akmal kata, saya ikut je Akmal. Akmal kata nak buat rak kasut. Ya, yeah, saya buat. Okey. Kalau macam tu, cikgu, kita cancel rak kasut balik. Boleh. Kita buat lain pula lah. Jangan lain pula. Okey. Jadi kalau untuk rak kasut, apa tujuan dia? Untuk letak kasut. Okey, jadi kita ada banyak. Contoh macam ni. Ini adalah rak makanan rak barang. Ya. Yeah. Kita boleh letak makanan-makanan dekat sini. Kan? Takkan kita nak tinggal makanan kita dekat bawah? Jangan. Boleh makanan kot. Ya, yeah, sebab itu setiap setiap gadget-gadget ni kita ada fungsi-fungsi yang berbeza. Kegunaan-kegunaan dia yang berbeza-beza lah. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar adalah cara pembuatan gadget rak kasut. Rak kasut, ya. Yeah. Tahap kesukarannya, cikgu. Kalau sebelum ni saya ingat cikgu pernah cakap di tahap level 1 lah. 1. Kita up sikit level 2. Makin tinggi pula demi tahap kesukarannya, cikgu. Ya. Yeah. So maksudnya kalau setiap episod ni dia makin naik lah. InsyaAllah kita akan tengok pada kesukaran dia lah. Okey, jadi seperti biasa, cikgu. Yeah. Kita nak buat gadget rak kasut. Gadget rak kasut kan. Apa yang pentingnya pasal rak kasut ni, cikgu? Sebab mungkin ramai orang ingat rak kasut tempat letak kasut je lah. Atau mungkin ada kegunaan lainnya juga, cikgu. Dia sebenarnya ada. Rak kasut yang biasa, macam nanti kita akan cuba buat pelbagai lah, maksudnya ada yang rak kasut biasa, ada yang kita dah improvise, okay, yang kita upgrade, okay, kan? Ada juga. Okay, yang rak kasut biasa memang kita nampak macam letak kasut je lah. Tapi untuk yang rak kasut yang kita improvise, kita boleh gunakan untuk kegunaan lain pun. Okay. Kita boleh gunakan untuk
letak pinggan cuci, masa cuci pinggan kan. Pinggan tu kan ada air-air bawah kan. Oh, kita boleh letak. Boleh gunakan untuk, ini juga? Boleh juga. Sebagai gadget rak kasut? Gadget rak kasut ni. Tapi cikgu, untuk pembelajaran kali ini kan, ianya memang kita khususnya untuk pelajar-pelajar sekolah menengah kan, ataupun sekolah rendah pun sebenarnya ahli pengangkat itu pun boleh buat juga? Boleh juga. Tidak ada masalah? Tak ada masalah. Sekolah rendah, sekolah menengah, kita menggunakan rak kasut yang sama. Dan ini pembelajaran ini memang diterapkan di sekolah? Di sekolah. Sekolah-sekolah, ya. Okey, baik. Jadi apa-apa pun sebelum kita nak buat dulu, cikgu. Ya. Kita nak apa, cikgu? Kita... Ini cikgu. Tu dia. Jumpa dah. Ini siapa punya? Ini saya cakap tadi. Ya. Bau dia, cikgu. Kita letak bawah baliklah. Okey, tak apa. Nanti kita akan susun dia. Ya, apa kata macam inilah, cikgu. Yeah. Kita berhenti rehat dulu. Yeah. Kita pergi cari Bahira tu. Bahira punya? Bahira punya, cikgu. Oh, ya ke? Okey. Kita tanya dia kenapa dia suka sepak-sepakkan kasut. Yeah. Ini salah satu amalan yang tidak mulia. Amalan yang tidak mulia, ya. Tidak elok lah. Tidak amalan elok. Yang tidak elok. Alright, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi nak buat gadget rak kasut. Selepas ini dalam... Kok Curriculum Didik TV KPM. Cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dia Isabella, lambang cinta yang lara. Terbaiklah, cikgu. Ya, masih lagi menyaksikan Kok Curriculum Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Awi. Awak siapa? Awas. Ya, cikgu layan saya. Okey, tadi cikgu dah beritahu hari ini kita nak buat gadget. Gadget rak kasut. Rak kasut. Dan sekarang ini cikgu, mungkin cikgu boleh beritahu kepada kami semua apa antara bahan-bahannya. Jadi kita standby dua kayu yang agak pendek dan dua kayu yang panjang. Sedikit panjang. Kenapa, cikgu? Kenapa? Nanti kita akan tengoklah. Sebab apa? Kita nak keadaan kasut itu dalam keadaan yang sengit sedikit. Supaya tidak bertakung air. Sengit sedikit? Sengit sedikit. Nah, nanti kita akan tengok macam mana. Okey. Okey. Dan dua kayu lagi sebagai dia punya alang. Okey. Okay. Yang ini tali rafia. Kita gunakan tali rafia. Sama. Masih lagi tali rafia? Ya, kita boleh gunakan tali rafia lagi sebab apa? Kasut. Kasut ni dia ringan. Okey. Okey. Jadi tekanan dia tak berapa kuat lah. Kenapa? Okay. Sebab saya tengok kita dah buat dua gadget. Kalau gadget sebelum ni pun kita pakai tali rafia. Yeah. Kenapa tak boleh pakai tali nylon? Tali boleh. Tak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Berarti juga? Tak ada masalah. Okay. Boleh gunakan tali nylon yang lain. Baik. Jadi cikgu, langkah pertamanya. Okey, langkah pertama. Sama juga macam gadget alatan tajam. Okey. Kita kena pacak dalam tanah, betul tak? Betul. Okey, sama juga macam rak kasut, kita akan pacak dalam tanah dululah. Okey. Jadi akan ada dua yang pendek dulu. Lepas tu ada dua yang panjang sebagai tiang. Okay. Jadi kita ada empat tianglah kat sini. Okey. Okey, kita selesaikan dulu yang pendek . Okay, kita buat dua yang pendek dulu. Dan kita letak alang. Alang dia lah ataupun dia punya palang dia. Okey. Okey, palang dia. Okey, kita ikatkan macam biasa. Manuk. Manuk dan seraya. Seraya, ya, betul. Okey, okay, kita mulakan dengan manuk. Tapi dia punya desain dia macam sama dengan alatan tajam, cikgu? Dia lebih kurang, cuma dia ada dua nanti. Ada dua? Dia ada dua palang lah. Tadi kita gunakan apa alatan tajam tadi, dia cuma ada satu saja dekat tengah saja. Okey. Okey, jadi ini dia akan ada dua. Dan kita ada empat tiang. Tadi alatan tajam tadi, dia cuma ada dua tiang saja. Betul? Okey. Okey, kita gunakan seraya. Baik, ini dia ikatan seraya, kawan-kawan. Okey, ketatkan . Jangan lupa ketatkan. Nanti kan kasut kita jatuh. Sebab dia tak kukuh kan. Tak kukuh. Okey. Okey, yang sebelah sini pun sama juga. Okey, kita dah buat seraya, manuk, seraya, manuk. Okey. Okey, sebelah sini pun sama konsep dia. Okey, kita dah dapat macam ni. Ini satu.
Okey, dan kita buat benda yang sama dengan menggunakan tiang yang lebih tinggi tadi. Okey, kita letak tiang yang lebih tinggi. Okey, kita letak dulu sebelah sana. Okey. So, set satu dah siap lah. Set satu dah siap. Okey, set satu dah siap. Okey, ini set dua. Okey, proses yang sama. Cuma kita gunakan tiang yang lebih tinggi. Tadi tiang dia pendek. Silakan cikgu. Kalau tengok kita ada nampak dua lah macam ni. Oh. Okey, ada ini rendah sikit, yang ini panjang sikit. Oh. Nanti okay. Kita nak okey, tak apa tak apa. Tak apa, nanti kita buat dulu. Kita buat dulu. Proses yang sama Manok. Okey, buat dua kali. Okey, kita letakkan sebelah sini benda yang sama. Mulakan kan, Manok. Kita matikan dengan Manok. Ketatkan dia. Okey, kita dah ada dua. Okey, ingat siap. Dah siap. Ini kita mulakan Manok, Suraya dan Manok. Kita biarkan okay, cikgu. Okey, kita ada dua sini. Kita tunjukkan ke depan, kita pusingkan. Pusing. Untuk nampak lebih jelas yang lagi. Yang ini yang tinggi, yang ini yang rendah. Okey. Kenapa ada dua? Okey, saya dah cakap tadi rak kasut ni kita pacak dalam tanah. Okey, jadi saya akan pacakkan sini satu. Satu lagi, saya akan pacakkan dekat depan sini. Dia akan rendah sikit. Okey. Okey, Akmal pegang. Tadi kasut mana? Kasut tadi. Kasut ni cikgu. Okey, cuba letakkan dekat atas dia. Saya angkat dulu cikgu. Okey, boleh? Yo, kita jauh sikit cikgu. Jauh sikit. Okey. Okey, letakkan. Ni, letak je nah. Letakkan dekat atas ketapak dia. Okey, okey. Macam ni cikgu. Okey, macam tu Okey. Okey, jadi keadaan dia macam nilah nanti. Okey. Dia akan tanam dekat. Tapi macam saya cakap, bila kita tanamkan ni, kita tak boleh nak ejas-ejas lah. Tapi cikgu, ini memang dia. Untuk satu kasut saja ke? Kalau kita nak letak 2, 3, 4 pasang, boleh panjangkan lagi? Panjangkan lagi. Ini kita buat ni, macam saya cakap, kita buat yang asas dulu. Okay. Untuk seorang. Baik. Dah siap cikgu Dah siap. Dah rak kasut kita. Wow. Okey. Ada dua lah macam ni. Dia mesti ada dua set macam ni. Okey. Cikgu, kalau kita nak buat gadget rak kasut ni kan, apa antara kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh ahli pengangkap cikgu? Okey, selalunya bila keadaan tiang dia yang tak kukuh, maksudnya dia tanam tak dalam. Bila tanam tak dalam, dia akan goyang aja. Kadang-kadang ikatan dia juga. Ikatan dia tak berapa kuat. Dia akan menyebabkan dia terlurut juga. Baik. Tapi cikgu, saya rasa yang ini biasa sangatlah cikgu. Ya, biasa. Ada tak cikgu nak kongsikan yang luar biasa ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh? Boleh. Wah. Jadi kalau nak tahu apa rekaan yang luar biasa, kita akan buat selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cantik. Apa yang cantik cikgu? Cantiklah apa yang cantik. Yang mana kita kembali lagi dalam Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Halim. Saya Akmal Nazri. Okey, cikgu. Tadi kan kita dah tunjuk yang gadget rak kasut yang asas. Lepas tu kan saya minta yang cikgu, kalau ada 2.0 ataupun kita olahkan sedikit atau kita improvisekan sikit. Ada tak cikgu? Ada. Cikgu cakap ada kan? Inilah dia. Yeah. Tapi bahan-bahan dia masih sama ataupun mungkin ada barang yang lain daripada yang asas yang tadi kita buat cikgu. Bahan sama je, kita ada buluh ataupun kayu dan kita ada tali rafia lah. Okey. Okey, kalau nak pakai tali nylon pun boleh, tak ada masalah. Baik. Okey, dekat sini saya dah sediakan dia punya tapak lah. Okey. Tapak untuk kita buat rak kasut tadi. Sebab apa? Untuk yang improvise ni kita nak boleh dia bergerak ataupun kita boleh angkatkan dia. Tadi kita pacak dalam tanah kan? Betul. Sekarang ni kita boleh adjustkan dia. Oh. Kita boleh ubah-ubahkan dia. Cikgu, seterusnya. Ya, tapak kita mesti bentuk macam nilah. Okey, kita dah silangkan. Ini kita gunakan sama juga, kita gunakan seraya. Okey, kita ada dua macam ni. Dan saya siang sama. Saya siang sama. Okey, sekarang ni kita nak silangkan dia ataupun kita nak palangkan dia lah. Okey. Jadi Akmal boleh pegang sebelah sini. Saya pegang mana? Sini, belah sini. Okey. Kita ada tiga lagi kayu sini. Baik. Okey, first kita akan palangkan dekat tengah dulu. Okey. Dekat tengah-tengah ni.
supaya dia dapat berdiri. Oh, okey. Kita palangkan. Okey, kita ikatkan macam biasalah. Baik. Manuk dan juga seraya. Manuk dan seraya. Okey. Okay. Kita gunakan manuk dan juga seraya. Proses dia sama. Alright. Okey. Okey. Seperti biasa, ikatan manuk. Manuk. Kita silangkan dia dan kita masuk di tengah-tengah cikgu ya. Tengah-tengah dia. Kita ketatkan. Okey, ketatkan. Okey. Dan kita ikatkan pada palang. Palang. Okey, pada palang bawah sini eh. Okey, cikgu, seraya, ini macam unggun api pun ada. Iya ke? Rak unggun api. Rak. Gadget unggun api. Gadget unggun api. Okey. Okey. Baik. Sama je eh. Kita buat seraya dua kali. Okey, lepas tu kita ketatkan dia sebelah tengah. Okey, dan kita matikan dengan manuk lah. Ikatan manuk. Matikan dengan manuk. Cikgu, saya masih lagi tak dapat gambaran tu lah cikgu. Gambaran. Kita nak letak kasut. Kita akan letak kasut atas ni. Tapi dia tak terbalik ke cikgu? Okey, kita tengok nanti. Sama ada dia boleh terbalik ataupun tidak. Oh, okey. Okey, kita ketatkan eh. Jangan tak ketatkan. Kalau tak ketatkan nanti dia loose lah dia punya ikatan dan menyebabkan kita punya kasut. Rak kita roboh lah. Okey. Ini untuk berapa pasang kasut kita nak buat cikgu? Biasanya ni yang pendek macam ni cuma satu ataupun dua lah. Satu atau dua lah? Satu atau dua. Okey. Okey, sebelah sini pun sama. Yang pertama. Okey, kalau kita tengok ini dah boleh berdiri. Tapi kita nak kukuhkan dia lagi dengan kita letak palang dekat atas. Oh. Dan juga sebelah sini nanti. Oh, okey. Okey. Kemal pegang sana. Baik. Ikat. Okey. Ikatan yang sama. Ikatan yang sama, proses yang sama. Cuma pada palang yang berlainan lah. Okey. Okay. Inilah dia nasi goreng manuk cikgu. Lepas kita dah masak-masak, dah siap dah cikgu. Okey, yang ini tali-tali lebih ni kita boleh potonglah untuk mencantikkan dia. Kalau kasut tu besar, kita boleh tambah lagi satu lah. Okey. Ini yang asas lah, yang asas dan kita boleh gerak-gerakkan dia. Iya. Kita boleh ubahkan dia kat sini. Cantik. Sekejap. Kalau dia dah siap. Ni, kasut. Kasut. Cuba okay. Pasang letak kasut. Kalau kita letak kasut, dia macam ni. Kita boleh letak sama juga, dia mesti sending macam ni. Jadi dia tak jatuh. Dan kita letak satu sinilah. Yeah. Cikgu. Jadi dia tak jatuhlah. Dia ada alang. Kalau dua punya, okey, kalau duduk sini satu rapat, baik. Satu lagi kita boleh letak macam ni sebelah sini. Itu kalau ada dua. Cikgu, saya dua pasang lah. Dua pasang? Cikgu, saya pernah tengok ada orang yang letak tali tengah-tengah tu. Boleh juga. Itu untuk halang dia tak nak bagi jatuh ataupun tertumbang ke belakang lah. Ini kau nak letak macam pinggan kalau kita lepas dah masak kan? Dekat tempat perkhemahan, tidak ada masalah. Tiada masalah. Kita boleh letak untuk cuci pinggan. Kita boleh sebagai rak
letak pinggan lah. Okey, jadi ini dia hasil pembelajaran kita hari ini, iaitu gadget rak kasut. Kita dah buat dua, cikgu. Dua jenis satu rak yang kasut. Asas satu dan yang juga asas. Satu yang improvisasi. Yeah. 2.0 kita panggil. Okey, cikgu. Seperti biasa, cikgu. Rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat dalam episod kali ini, cikgu. Okey, alhamdulillah. Kita dah buat rak kasut tadi kan? Betul. Rak kasut yang pertama dengan rak kasut yang kedua ni. Okey. Okey, kalau kita tengok rak kasut yang pertama tadi kita pacak betul tak? Ah, betul. Kita pacak kan dan tidak boleh bergerak. Yang ini kita boleh ubah-ubahkan dia. Jadi biasanya dalam tapak perkhemahan ni, kita punya tapak ni kecil. Oh, kan? Ya. Okey, jadi apabila kita ada rak kasut yang boleh kita ubah-ubah ni, maksudnya kita akan menjimatkan space tu lah. Contoh kalau sini ruang dia sempit, kita boleh ubah kat tempat lain. Penjimatan ruang lah. Biasanya kita akan gunakan penjimatan ruang. Dalam tempat perkhemahan biasanya tak ada yang orang cakap seluas rumah tak ada. Tak ada. Jadi tempat yang sempit, macam mana kita nak masukkan semua gadget kita dalam tempat yang kita orang kata gunakan sehabis baik dengan ruang yang ada di tapak perkhemahan itu. Jadi itu saja cikgu. Itu saja untuk. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu. Jadi untuk episod kali ini cikgu menanglah. Alright. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa lagi yang cikgu Halim akan kongsikan kepada anda, ya, semuanya dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.